sudah di Stadion PT IKA untuk menyaksikan pertandingan yang dibilang panas karena cuacanya panas juga, bilang adem karena yang satu di kota yang adem. Tapi ini seru banget, mesti disaksikan ya. Sayang tidak bisa disaksikan oleh para penonton karena emang kapasitas stadionnya pun tidak memungkinkan ya. Kita bakal lihat seperti apa sebenarnya pertandingannya ya. Habis ya, habis. Mario Gomez sebelah sana pemain inti bakal dimainkan. Dan ini line up-nya dari gue nih, line up pemainnya. Kalau di Persija ada Andri Tani, kalau di Persib ada M. Natsir. Wih, strikernya main semua ya. Joni sama Edzel main. Kalau Persija Marco Simic yang main ya. Seru. Aduh. Lo kalau misalkan liputan kayak gini, yang lo lihat apa sih, lo rasakan itu atmosfernya? Mungkin kalau dulu kan lo sukanya nonton di TV nih, bayangin di mana rasanya main di bawah. Sekarang nih lo gimana rasain ada di bawah? Ya lebih dekat aja, lebih dekat sama pemain gitu. Yeah. Dan lebih pressure-nya kerasa, pressure supporter tuh kerasa di bawah. Lebih kerasa. Jadi udah pemanasan tim. Dua tim dan pemanasan, kita langsung menuju persiapan untuk kick-off. Untuk anthem fair play biasanya ya. Kita harus siap nih kalau misalkan menyambut laga-laga panas. Siapkan mental. Biasa kalau di sepak bola itu ya, nikmatin aura dan emosionalnya.
gol 1-0 untuk Persija. Tadi sempat ada beberapa trik ya. Seru banget. Keadaannya. Jadi kalau misalkan stadion-stadion kecil seperti ini, apapun omongan yang di lautan pemain bisa langsung kedengeran. Itu ya anaknya. Ngobrol nih sama salah satu anak gawang. Gimana rasanya jadi anak gawang di pertandingan Persija lawan Persib, bro? Ya, seru. Seru. Tegang nggak? Ya, tegang dikit-dikit. Kenapa tegangnya? Tegangnya... Nah, semoga Persija nggak kalah. Apa? Dan semoga Persija meraih poin 3. Wah, asik. Luar biasa ya. Ini udah latihan berapa lama jadi anak gawang? Baru dua kali ya. Iya. Dapat duit gak? Dapat sih. Duitnya berapa dapatnya? Ya, sejuk. Nah, itu sih enggak. Cukup buat jajan lah ya. Karena akhirnya sepak bola hanya 2 kali 45 menit ya. Cukup panas-panasannya cuma 2 babak. Selanjutnya ya kembali nyari duit. Oke, bye-bye.